Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayani dengan NIM 1807030 16. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dalam mata kuliah Oseanografi dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Adapun soalnya yaitu apakah menjadi nelayan merupakan profesi yang menjanjikan? Ya, menjadi nelayan adalah hal yang sangat menjanjikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menyebutkan bahwa menjadi seorang nelayan merupakan hal yang sangat menjanjikan, terlebih lagi adanya kemudahan dan bantuan yang diberikan oleh kementerian tersebut dalam membantu dan memudahkan usaha sektor kelautan dan perikanan. Untuk menjadi seorang nelayan harus mengetahui bagaimana cara untuk membangun kapal, menangkap ikan, serta menanganinya dengan baik, karena ikan yang baik juga akan berpengaruh terhadap kualitasnya yang tinggi, serta mempengaruhi juga terhadap harga jualnya yang sangat memadai. Penyuluh perikanan dan kelautan juga dapat membantu nelayan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya. Nah, selain itu, penyuluh juga dapat membantu nelayan dalam upaya berinvestasi, beransuransi, serta bagaimana mengembangkan bisnis di bidang kelautan tersebut. Nah, selain beberapa bantuan yang dilakukan oleh sektor Kementerian Perikanan dan Kelautan, ada juga beberapa kebijakan yang akan dilakukan untuk membangun kesejahteraan nelayan, di antaranya pelaksanaan perizinan yang cepat melalui sistem informasi izin layanan cepat silat 1 jam dan bisa diakses selama 24 jam. Selain itu juga diadakan penetapan protokol kesehatan di pelabuhan perikanan dan kapal perikanan, relaksasi fisik, cek fisik kapal perikanan, serta penyederhanaan dan relaksasi pelayanan kesyahbandaraan seperti perpanjangan masa berlaku surat persetujuan berlayar. Selain itu juga, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki Badan Layanan Usaha BLU LPMUKP yang siap meminjamkan dana ratusan juta untuk nelayan dalam upaya membangun usaha dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh nelayan untuk perkembangan usahanya. Maka dari itu, dengan adanya bantuan penyuluh Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat membantu nelayan dalam mengetahui bagaimana cara untuk menjadi nelayan yang lebih baik lagi. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga dapat membantu memperbaiki pola pikir nelayan serta memperkuat kapasitasnya, maka profesi sebagai nelayan akan sangat menjanjikan. Cukup sekian jawaban singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.